Cara cek penerima bantuan subsidi upah atau BSU atau subsidi gaji Rp1 juta kini bisa dilakukan melalui layanan pesan WhatsApp atau WA BPJS Ketenagakerjaan. BSU atau subsidi gaji Rp1 juta tersebut kerap disebut juga sebagai bantuan langsung tunai atau BLT BPJS Ketenagakerjaan karena dicairkan secara tunai melalui data BPJS Ketenagakerjaan. Layanan nomor WA BPJS Ketenagakerjaan dibuka pasalnya laman resmi www.bpjsketenagakerjaan.go.id yang sedianya bisa dipakai untuk cek penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan online sempat tidak dapat diakses. Twitter resmi lembaga tersebut @bpjstkinfo menjelaskan bahwa laman bpjsketenagakerjaan.go.id tak bisa diakses karena sedang dalam tahap pemeliharaan. Sebagai alternatifnya, masyarakat yang membutuhkan informasi soal subsidi gaji atau yang lainnya bisa menghubungi nomor hotline yang telah disediakan.